Dah, kita lanjut ngonten lagi ya guys ya. Oke guys, selamat datang di channel Apple Johnson. Intro dulu boy. Oke guys, yang baru mampir di channel ini, tekan tombol subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari aku. Oke, di sini kita akan grading dulu ya guys ya. Ini kenapa nih kabut sekali? Ternyata di seberang ada bakar rumput. Oke, jangan lupa juga di follow akun sosial media aku ya guys ya. Malah gue bersin anjir. Oke guys, jangan lupa di follow akun sosial media aku ya guys ya, seperti akun Instagram, TikTok di follow dan di tag. Oke, tadi aku baru ngonten di terminal, dekat terminal Babirik ya. Tadi aku openingnya tadi di sana, tapi kita di Nagara Kolosenya, dan di sini kita akan lanjut lagi vlog ya guys ya, vlog santai di Nagara gitu. Oke, ini dia thumbnail ya guys ya, bahwa tadi kita baru habis nonton di Babirik. Oke, kita lanjut lagi ya guys ya. Sorry tadi aku santai aja mah ya, kita lobang tadi. Oke, seperti biasa kita jalan-jalan di daerah Nagara sini. Ya, kenapa nih hidung aku jadi ada hingusnya? Talisman juga orang mainnya itu. Nah, flow jadi flow aja. Nah, itu kakak sepupu gue. Dia jadi guru di tempat, di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Tambak Bitin ya guys ya. Dan dulu aku pernah juga di sana sekolah. Gue sekolah kemarin pas kelas 7 berhenti sekolah karena sering gak masuk sekolah gitu. Sering gak masuk sekolah kelas 7. Kemarin kelas 7 gue berhenti karena sering gak masuk sekolah. Faktornya karena sakit ya gitu ya guys ya. Ya gue kadang teringat deh masa-masa sekolah gitu, teringat berangkat dari sekolah dan pulang sekolah. Gue kangen banget itu di waktu itu, tapi kita waktu sudah berlalu ya guys ya. Andai kan gue masih sekolah ini, mungkin gue sudah kuliah di semester 2. Dan di sana gue agak malu, setelah berhenti sekolah gue bingung mau ngapain gitu. Ya gue bingung-bingung aja gitu, mau sekolah tapi sudah berhenti, mau kerja gue malu kemarin. Dan sekarang gue kalau bekerja lebih 1 tahun deh, gue bantu-bantu orang tua gitu. Kita kan ada tuh yang kita ngonten di bawah-bawah videonya, pasti ada yang di kandangan pakai miusol warna biru kalau nggak salah sih. Di situ gue pas lagi kerja gue vlog itu masih di masih kaku sih, sekarang masih kaku aja gitu ngomong pakai bahasa Indonesia, karena kita vlog itu kan harus santai. Apa gue tahu kok cara kontennya, tapi gue nggak bisa dipraktikan gitu. Harusnya kan jalannya santai, ngomong santai, biar penonton tuh menikmati ya guys ya. Oke, di sini kalau kalian nonton video aku, jangan lupa juga nonton di video bawah-bawah ya guys ya, dan jangan di skip-skip. Kalau bisa jangan di skip-skip, tonton, di like ya guys ya.
kalian harus bayar parkir dengan tombol like dan subscribe-nya. Oke, kita akan grading lagi nih. Mungkin gue tadi kontennya agak ngoceh-ngoceh di konten sebelumnya. Wow, timbak-timbak ya kanakan. Wow, di sini cuacanya sudah masuki senja ya guys ya. Tapi kita di sini akan lanjut karena kita tadi baru jalan ya guys ya. Ini termasuk part 2 sih. Tapi kita enggak ngaku ini part 2. Ini termasuk part 2 sih sebenarnya. Karena dalam hari ini kita vlog 2 kali ya guys ya. 2 kali vlog. Wah, di sini ramai bukan seperti di Baby tadi. Kalau di Baby tadi enggak seramai ini ya guys ya. Oke. Kita akan kemana ya? Mungkin jalan Banjar Baru aja deh. Kita akan lurus lagi ya guys ya. Oh, kenapa nih macet? Masa negara ini bermacet-macet anjay. Kan gue sudah aku bilang ini ban belakang botak. Wow, itu ada memakai helm TTC guys. Wow, itu keluaran terbaru itu helmnya, helm kayak TTC seperti gue pakai ini. Ini termasuk lama sih sudah brandnya gitu, brand TTC Motep Della Porta nih. Tapi gue bisa beli kamera gitu dan beli helm. Busuko banget ya guys ya. Busuko gitu. Beli helm kita busuko. Oke, kita belok mana nih? Kita akan belok kiri aja deh. Sesuai dengan tadi ya guys ya. Oke, kita belok kiri dulu. Woi, woi. Oke, kita jalan pasar ya. Kita konten seperti biasa di negara mutar-mutar ujuk-ujuk ya, biasa banjirnya itu ya. Wow, nanti kita bikin konten malam lagi ya guys ya. Lama nggak bikin konten malam seperti di konten sebelumnya tadi yang jalan-jalan di Babik itu ada gue jelaskan bahwa baru 3 kali atau 4 kali ya konten malam. Konten malam tak ada teman aku tadi. Nah, itu tadi teman aku namanya Aman. Dan dulu-dulunya itu sebelum gue berhenti kerja di kandangan, rasanya gue sudah jelasin deh yang di konten sebelumnya bahwa aku berhenti dari bekerja di kandangan bongkar gas gitu ya, bersama dia tadi membuat tabung gas tadi ya. Dan itu waktu di Nagara gue vlog pakai motor tadi ya guys ya, motor harian itu. Wow, semoga ini view-nya bagus ya guys ya, karena mountingnya aku menempel di sini. Nah, ini agak goyang nih. Nanti kita benerin lagi ya guys ya. Nih videonya. Videonya kita benerin lagi. Nah, agak goyang ini kameranya. Goyang. Jika agak goyang. Ada yang teriak tadi, tapi gue enggak apa tuh namanya? Enggak nyebutin. Jawa bahasa Banjarnya tuh ada mereka dosa di gini. Kita ada mereka ya guys ya. Karena kita tadi asik ngomong-ngomong ngoceh-ngoceh ya guys ya, masa kita ngoceh-ngoceh terputus ngoceh-ngocehnya, nanti kita lupa lagi bahas apa gitu. Kita ngonten ya sebagai hiburan ya, dimanapun kalian berada. Jangan lupa di subscribe ya guys ya channel aku ini. Oke, kita di sini akan belok kanan aja deh. Karena belok kiri mau kemana itu? Mutar-mutar. Yo, lapson. Oke, jalan seperti biasa di sini kita. Nah, kenapa nih motor aku nih agak berebet? Nah, ini kayaknya mau habis minyak lagi deh. Tadi kan baru ngisi nih. Masa mau habis lagi sih?
Oh, ini bor sekali ini motor aku. Motor aku tadi kita lumayan jauh ya, kita ke Babirik tadi. Kan kita tadi ngisinya di mana tuh? Ngisinya di Talok Hau. Dia kontennya tadi enggak vlog ya, guys ya. Konten mau ke Babirik tadi. Yo, kita akan ngisi minyak lagi ya. Kita bor sekali ini minyak. Enggak seramai dulu ya guys ya di pom sana, biasanya di situ ramai. Tapi kita nggak bisa laju-laju nih. Oke, kita ngisi minyak dulu ya guys ya. Itu ngapain nimbak-nimbak, gue malas nimbak-nimbak tuh. Oke, kita ngisi minyak dulu. Itu ada emang lagi nih. Kita kadang di hujat juga nih bikin konten, tapi kita sebagai hiburan ya guys ya. Oke, kita mau ngisi bensin. Gasanya ada di sini deh ya, aduh gitu. Kita lihat minyak dulu, banyak atau dikit dulu di sini. Wow, di sini ada banyak itu minyak dulu. Wow, ini baterainya mau habis ya guys ya di kamera Xiaomi. Nah, ada gantung minyaknya. Few moments later. Oh, kita mungkin nih ada konsep lagi seperti dulunya tuh. Tapi kita putar balik ya guys ya. Kita ke stadion dulu. Bagus. Capek itu tutup montong. Wah, ada Rivaldo kan. Dia santai di situ. Kita lurus aja ya guys ya. Kita memantau ada apa saja di stadion, ramai atau sepi. Mungkin kita konten nih gak panjang-panjang amat. Nah, ini ada teman aku nih. Wow, lumayan rame ya guys. Tapi enggak serame setiap Jumat, Minggu gitu. Ada teman aku tadi pakai Honda VCX. Ya, kita ke ujung dulu ya guys ya. Wow. Rame. Jangan. Ada musik di sana. Di sana ada musik. Takutnya kontennya kuperek ya guys ya. Malah gue diliatin orang. Jiden. Ini buen whatever. Ancel kalau enggak salah. Manang. Bulek. Ada teman aku kemarin dia janji deh mau stiker. Nah, rasanya sudah aku beri. Nah, tuh kawan ikan tuh julong loh.
Oke, kita pulang lagi ya guys ya. Kita akan belok kiri seperti tadi. Kita memantau doang kok. Kita memantau. Betawus ha. Papai, paling ujuk. Ya, mata aku kelilipan lagi. Oke, kita lanjut ya guys ya. Mungkin konten kita enggak terlalu panjang gitu. Karena baterainya mau habis keduanya nih, ini mau habis nih. Dan di Bipro nih berapa kali lagi nah baterainya nah. Oh, banyak baterainya. Mungkin nih karena guncangan mati sendiri ya guys ya. Deket jembatan kalisman gue anjir. Kita nuka guys dulu begini. Oke guys, mungkin konten kita cukup sampai di sini ya guys ya. Kita konten gak panjang-panjang gitu. Oke, support terus channel ini dan dukung terus channel ini ya guys ya, supaya semakin berkembang. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari aku. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye. With no regrets, live with every breath. See my message start to spread, and I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I find a